on that deck. Tran? Smart. Tuh depan tuh. Ramai banget. Ini adalah alun-alun. Trans Studio Mini Pekalongan bersama Boji. Mau itu? Hah? Gak berani? Dek. Arzo. Kita cek dulu untuk kok kartnya di situ ya. Kita namanya dulu batas ketinggian yang diperbolehkan naik kart. Banyak stand. Oh, lagi ada. Lagi viewers. Nah, si dia malah mikir. Jadi kalau ibu nggak cuci besi kacang, kulit arinya nggak dibuangin, terus dimasak sama si daging, malah jadi merugikan si anak. Ya. Bahin juga gitu. Segitu belum bisa ya? Apa sudah bisa belum? Karena bisa merusak tadi. Minimal nutrien food anti, bukan sehat malah jadi. Ya. Itu benar. Ibu minimal segini nih. Ya, juga tingginya ya. Nah, ini gini ya, satu juga ibu bisa tahu apa aja sih makanan yang aminin nutrien. Yang harus diolah dengan benar supaya tidak merugikan si anak ya. 110. Oke, pedoman pemberian makannya, kalau misalnya 6-8 bulan dia butuh sekitar 200 kilokalori. Gak usah dihitung, gak apa-apa bu. Ya, gak usah dihitung, gak apa-apa. 200 kilokalori. Kalau ini belum kurang lebih, ini awal-awal kita kasih 1-2 sendok makan setiap makan. Loncat-loncat dulu, ada trampolin di sebelah sini. Kalau anaknya doyan, nggak ada masalah, boleh naik ya? Segini paling nggak nih. Naik, bertahap.
tiap anak ketinggiannya beda, tiap anak masih beda. Berapa mbak? Masuknya berapa mbak? Satu orang ini keluar itu 60. Kita ikut ya. Jadi karena anak kecil belum bisa naik kokat atau belum diperbolehkan, jadi ya nyoba sendiri deh. Yeah.
Kakak. Awas kedek. Ayo kak. Ya itu. Dua, satu, go! Ayo belok! Yeah! Terlalu tajam beloknya. Kayak gini aja. Nah, kan? Ini buat pandangan saja. Ayo kakak. Enggak usah panjat-panjat, ngapain panjat-panjat. Masak apa? Hah? Jagung. Buat makan ya? Buat makan. Emangnya belum makan? Itu jus. Mau ngejus apa? Ya. Udah mateng, Dek. Mana targetnya nggak pernah kena. Ayo Pak. Udah dulu guys. Selamat tinggal Trans Video Mini. Udah deh. Capek. Kita pulang. Sini sih, apa sini? Kosong sini.